Kiai Muin Yusuf merupakan ulama organisatoris, yaitu menjadikan organisasi sebagai salah satu jalan pengabdiannya untuk umat. Kiai Muin Yusuf tercatat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Sulawesi Selatan selama dua periode, tahun 1985 hingga tahun 1995. Kiai Muin Yusuf adalah perintis berdirinya Nahdlatul Ulama di Sidrap sekaligus mengantarnya menjadi anggota DPRD Sidrap. Bahkan Kiai Muin Yusuf pernah menjadi Qadi atau dikenal sebagai Kali Sidendreng. Namun kehidupan duniawi itu tak lantas menyilaukan hatinya. Kiai Muin Yusuf tetap hidup dalam kesederhanaan dan penuh karismatik.